Jadi kita kena tahu kurikulum PPIM ini terdiri daripada 8 bidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Alhamdulillah, bersama lagi dengan saya, Ustazah Huda Rahman. InsyaAllah pada perkongsian kali ini, saya ingin berkongsi dengan rakan-rakan guru pemimpin Pergerakan Puteri Islam Malaysia atau lebih dikenali dengan PPIM, sama ada di sekolah rendah maupun di sekolah menengah, bagaimanakah untuk kita menilai anak-anak puteri kita dalam penilaian tahap puteri PPIM. Jom bersama dengan saya. Baiklah, kita lihat dahulu pengenalan untuk penilaian ini. Proses penilaian perlu dijalankan dengan mengikut elemen-elemen yang telah ditetapkan dalam kurikulum PPIM. Penilaian dilakukan adalah bertujuan untuk menilai pencapaian ahli yakni anak-anak puteri kita dalam kurikulum yang telah ditetapkan, di samping dapat melahirkan puteri-puteri yang berketerampilan dengan sifat-sifat kewanitaan. InsyaAllah. Jadi kita kena tahu kurikulum PPIM ini terdiri daripada 8 bidang. Yang pertama, pengurusan dan pentadbiran. Yang kedua, kerohanian. Ketiga, kesihatan dan tugas pembangunan diri. Keempat, keluarga dan masyarakat. Kelima, kemahiran. Yang keenam, pertolongan cemas. Yang ketujuh, pendidikan luar. Dan yang kelapan, alam sekitar. Okay. Seterusnya, apakah dia objektif penilaian tahap puteri? Yang pertama, untuk menilai taraf pencapaian ahli, yakni anak-anak puteri kita. Kedua, untuk menilai penguasaan dan kemahiran ahli. Serta yang ketiga, menilai kebolehan ahli mengurus dan menjalankan aktiviti. Siapakah yang terlibat dengan penilaian dan bagaimanakah penilaian ini dilakukan? Mari kita lihat sama-sama. Penilaian hanya boleh dibuat kepada ahli yang berdaftar dan juga sekolah yang telah mendaftar sahaja. Jadi pastikan anak-anak puteri kita semuanya telah selesai pendaftarannya di awal tahun. Yang kedua, telah mendapat nombor pendaftaran daripada PPIM kebangsaan. Nah, sebab itulah kita perlu selesaikannya seawal mungkin di awal tahun untuk memudahkan proses penilaian. Yang ketiga, penilaian boleh dibuat secara formal ataupun tidak formal. Dan penilaian juga boleh dibuat semasa aktiviti co-curriculum ataupun semasa PDPC ataupun sekarang mungkin PDPR, program-program sekolah, daerah, negeri maupun kebangsaan yang mana disertai oleh ahli PPIM. Okay. Apakah teknik penilaian yang boleh kita lakukan? Pertama, secara lisan. Yang kedua, kita menilai hasil kerja pelajar ataupun ahli puteri tersebut. Yang ketiga, berdasarkan laporan projek. Keempat, buku log yang dihasilkan. Yang kelima, pemerhatian semasa amali ataupun praktikal. Dan seterusnya ialah gabungan semua teknik-teknik di atas. Jadi, keseluruhan kaedah ini ataupun teknik ini boleh digunapakai untuk kita menilai tahap puteri-puteri kita. Apakah prinsip dalam penilaian tahap ini? Yang pertama, menilai berdasarkan kemampuan puteri. Sebab tu dalam puteri Islam, dalam penilaian tahap ini kita ada puteri bongsu, puteri kecil, puteri tengah dan puteri sulung. Bergantung kepada kemampuan puteri tersebut. Kedua, aktiviti yang dinilai adalah munasabah dan praktikal. Bersesuaian juga dengan kemampuan puteri tadi. Kemudian yang ketiga, pemilihan aktiviti mestilah bersesuaian dengan tahap puteri dan wujudkan penggabung jalinan dalam aktiviti yang dinilai supaya lebih berkesan. Bagaimana kita nak faham penggabung jalinan ni? Kita akan tengok dalam slide yang berikut. Okey, ini adalah contoh rancangan aktiviti tahunan PPIM. Kita lihat tarikh ini diletakkan bulanan lah, secara bulanan. Dan adanya bidang. PB ni ialah puteri bongsu, PK puteri kecil, PT puteri tengah dan PS puteri sulung. Okay, ini adalah contoh rancangan tahunan aktiviti PPIM di sekolah menengah. Sebab itu dia ada keempat-empat tahap puteri. Bagi sekolah rendah hanya ada puteri bongsu
sahaja. Okey, kita lihat contoh. Bulan Februari, bidangnya adalah kerohanian. Okey, tengok aktiviti bagi puterabangsa, wuduk dan juga solat. Okey, dalam wuduk dan solat ini, adanya merangkumi kurikulum kesihatan dan tugas pembangunan diri serta keluarga dan masyarakat. Jadi inilah yang dikatakan sebagai gabung jalin antara bidang kerohanian, kesihatan dan tugas pembangunan diri serta keluarga dan masyarakat. Okey, itu contoh gabung jalin. Baik, kita lihat peringkat penilaian tahap puteri PPIM. Okay, pertama, puteri bongsu. Okey, dinamakan puteri bongsu yang mana boleh dinilai di sekolah rendah dan di sekolah menengah. Okey, seterusnya puteri kecil, hanya di sekolah menengah sahaja. Kemudian puteri tengah, juga di sekolah menengah sahaja. Dan yang terakhir ialah puteri sulung, juga di sekolah menengah. Okey. Baik, kita lihat penilaian tahap bagi khusus untuk sekolah rendah dahulu. Okay, yang pertama, puteri bongsu. Dan hanya ada satu puteri saja untuk sekolah rendah, iaitu puteri bongsu. Baik, sijil puteri bongsu dan rencana tahap puteri bongsu adalah untuk ahli di sekolah rendah. Okay, dan juga untuk ahli di sekolah menengah yang mana mereka belum lagi mendapat sijil dan rencana tahap puteri bongsu semasa di sekolah rendah. Jadi sekiranya mereka dah dapat ketika di sekolah rendah, maka sebaik saja mereka masuk ke sekolah menengah, mereka boleh terus menyambung ke puteri kecil. Okay. Nah, ini adalah contoh sijil dan juga rencana tahap puteri bongsu. Baik, seterusnya, kita pergi kepada penilaian tahap untuk sekolah menengah. Yang pertama, puteri bongsu. Yang kedua, puteri kecil. Dan ini sijil puteri kecil dan juga rencana tahap puteri kecil. Sebagaimana puteri bongsu tadi. Ada sijil dan juga ada rencana. Seterusnya, bagi ahli yang tidak mempunyai sijil puteri bongsu ketika di sekolah rendah, maka penilaian hendaklah dibuat secara serentak dengan sijil puteri kecil pada tahun semasa. Jadi jika mereka masih belum mendapat sijil puteri bongsu ketika di sekolah rendah, sebaik saja mereka masuk ke sekolah menengah, boleh dilakukan secara serentak dengan puteri kecil di sekolah menengah. Okay. Seterusnya puteri tengah. Yang ada di puteri tengah ini, mereka akan mendapat sijil puteri tengah dan juga rencana tahap puteri tengah. Dan yang terakhir ialah puteri sulung. Sijil puteri sulung dan juga rencana tahap puteri sulung. Okey, penilaian perlu dibuat secara berperingkat mengikut tahap. Bermakna selesai satu tahap, puteri bongsu barulah berpindah ke puteri kecil, seterusnya tengah dan juga sulung. Kecuali puteri bongsu dan puteri kecil sahaja boleh dilakukan secara serentak, iaitu di peringkat sekolah menengah. Bagi yang belum dapat sijil puteri bongsu di peringkat sekolah rendah. Semua buku rekod penilaian perlu dihantar kepada panel penilai daerah pada atau sebelum 1 Ogos mengikut jadual tahun semasa lah. Jadi memandangkan tahun ini mungkin akan ada maklumat terbaru daripada panel penilai daerah. Jadi untuk setakat ini kita bersedialah untuk menghantar penilaian anak-anak pelanggan puteri kita ke panel penilai daerah. Okay. Baik, seterusnya kita pergi kepada bagaimanakah pemarkahan diberikan. Okey, pertama mesti kita ingat markah mestilah logik dan munasabah. Okay. Yang kedua, perlu ada amali ataupun praktikal untuk kod-kod yang tertentu. Contohnya menurun naik bendera, melipat bendera. Itu perlukan amali. Kemudian, buku log juga mestilah dilengkapkan sepenuhnya mengikut yang sepatutnya lah. Okay. Dan markah lulus adalah 60%. Jadi pastikanlah anak-anak puteri kita berjaya mendapat markah lulus supaya mereka layak untuk mendapat sijil dan rencana tahap. Okey, kita lihat secara umumnya jadual pelaksanaan penilaian. Okey, inilah dia proses kerjanya. Bermula daripada Januari, pelaksanaan aktiviti di sekolah sepanjang Januari, Februari hinggalah berakhir 31 Julai. Okey, kemudian bermula 1 Ogos, hantar buku rekod penilaian kepada panel penilai daerah. Okey.
Jadi sekiranya buat masa sekarang belum ada makluman daripada panel pendengar daerah, berkemungkinan besar tarikh ini akan berlaku perubahanlah. Okey. Kemudian berikutnya, penyamakan markah oleh panel penilai daerah. Seterusnya, panel penilai daerah akan menghantar ke panel penilai negeri. Kemudian daripada negeri akan hantar ke kebangsaan untuk permohonan CJ dan rencana. Dan akhirnya, pada akhir Oktober, PIM kebangsaan akan mengeluarkan CJ ataupun rencana dan juga rencana, maaf, untuk anak-anak puteri kita yang berjaya. Okay? Jadi secara umumnya inilah proses ataupun jadual pelaksanaan penilaian tahap puteri untuk anak-anak puteri kita. Okey, kita pergi kepada bagaimanakah untuk mengisi buku rekod penilaian. Ini antara yang paling penting. Okey, pertama sekali pastikan semua butiran pelajar lengkap. Okey, dengan maklumat yang betul. Dan nama mestilah mengikut kad pengenalan. Seterusnya, nombor kad pengenalan dan nombor CJ lahir juga mesti diisi. Senang kata semuanya mesti lengkap dan betul lah. Okey. Ini contoh buku penilaian puteri bongsu untuk anak-anak sekolah rendah. Okey, nombor ahli berdasarkan pendaftaran ahli di peringkat sekolah. Okey, contohnya nama sekolah di hadapan SMK ABCD kemudian Palang 186 ini adalah nombor pendaftaran ahli Palang kemudian tahun menjadi ahli. Okey, nama singkatan sekolah, nombor pendaftaran ahli Palang tahun menjadi ahli. Okey, ini adalah nombor pendaftaran, contoh nombor pendaftaran ahli untuk anak-anak puteri kita. Okey. Pada muka surat hadapan dalam buku penilaian kita, buku rekod penilaian kita akan ada biodata ahli. Jadi ini antara maklumat yang perlu adalah nama, nombor kad pengenalan, nombor sijil lahir, nombor ahli, nama sekolah, nombor pendaftaran sekolah, pastikan betul, PPIM, kemudian kod sekolah dan tahun sekolah tersebut menubuhkan puteri Islam. Okey. Kemudian butiran keahlian dalam PPIM. Okey, bilangan, nama dan alamat sekolah, bila tahun dia mula menyertai PPIM, berakhir bila, pasukan apa dan kumpulan apa. Okey, ini maklumat yang mesti dilengkapkan dengan betul lah oleh para pelajar dan guru. Contoh nombor pendaftaran sekolah. Mula perkataan PPIM, kemudian kod sekolah, kemudian slash tahun sekolah mendaftar. Seterusnya, kita lihat bagaimanakah cara menamakan pasukan dan kumpulan. Okay, pertama, okay, pasukan 1, contoh nama sekolah, okay, nama sekolah SMK ABC, mana dalam kurungan rendah atau menengah. Okay, kemudian daerah, contohnya DJ daerah Jerantut. Okay, nombor pasukan 1, pasukan 1. Okay, kemudian tahun mendaftar, iaitu tahun 2004, kita letak 04. Itu pasukan. Yes, seterusnya kumpulan bergantung kepada nama-nama inilah. Kumpulan Fatimah, Aisyah, Zainab. Seterusnya pasukan kedua kita letak sama. Cuma di sini kita tukar kepada nombor dua. Dan kumpulan yang berlainan lah. Kumpulan Ummu Kalsum, kumpulan Ummu Aiman, kumpulan Suwaibah dan seterusnya. Okey, pasukan ketiga, kumpulan yang ketujuh, kumpulan Masyita. Okey. Baik, cara pengisian markah. Setiap aktiviti perlu ditulis tarikh, markah, nama guru penilai dan tanda tangan. Yang dimerahkan ini adalah semua yang penting. Okay. Tidak dibenarkan untuk menggunakan ringkasan SDE. Seperti di atas, tak dibenarkan sama sekali. Tarikh yang sama boleh digunakan hanya untuk 2 atau 3 aktiviti sahaja. Yang sesuai sebagaimana kita cerita tentang gabung jalin tadi. Okay. Dan guru pemimpin boleh meminta bantuan guru lain dalam menilai puteri mengikut kemahiran, mengikut aktiviti yang bersesuaian yang telah dilakukan oleh anak-anak puteri kita. Okey, kita pergi kepada kesilapan dalam pengisian markah. Ini yang penting yang perlu kita beri perhatian. Okey. Baik, kita lihat. Contoh di sini, okay. Aktiviti yang pertama memasang cadar. Markah penuhnya 20 markah. Okay. Markah yang diberi oleh guru 9 markah. Yang kedua, markah diberi setengah. Separuhlah setengah. Okay. Sebab markah penuhnya 2, dibagi setengah. Kemudian aktiviti yang ketiga, jahitan asas, markah penuhnya 4, diberi 1. Okay. Markah yang diberi tidak boleh kurang daripada separuh markah penuh. Bermakna kalau markah penuh 20, separuh 10.
Jadi kalau 9 ini kurang daripada 10, maka tidak dibenarkan. Tapi sebaik-baiknya kita latih anak-anak kita, kita nilai berulang kali supaya dia dapat markah yang lebih baik. Jadi contohnya kita bagi 11. Yang kedua pun sama. Okay, jadi kalau 2, separuhnya 1. Jadi kalau setengah itu kurang daripada separuh, maka tak dibenarkan. Okay, kita bagi 1. Kalau separuh lah. Okay. Kemudian sama juga yang keempat. Yang ketiga ini, jahitan asas. Maka penuhnya 4. Jadi kalau kurang, kalau separuh, sepatutnya 2. Jadi kita bagi 1, maka tak dibenarkan lah. Jadi sebaiknya diubah kepada yang lebih baik. Okay. Okey, seterusnya kita pergi pada kesilapan yang kedua. Okey, kita lihat. Okey. Bagi keempat-empat aktiviti ini, kalau kita perhatikan, okey, setiap aktiviti ini ada markah penuhnya, penampilan 2 markah, penjagaan diri 2 markah, penyakit berjangkit 2 markah, makanan seimbang 4 markah. Okey, markah yang diperoleh, cikgu ni gabung sekali dan letak satu saja 8 markah. Okey, jadi kesilapan yang kedua, markah perlu bagi setiap pecahan tajuk. Jangan disatukan. Bermakna setiap pecahan ini kena ada markahnya. Okey, jadi ini antara kesilapan yang biasa juga dilakukan. Okey, kita bagi kepada yang ketiga. Okey, tarikh tidak lengkap. Okey, mesti ditulis hari, bulan dan tahun. Kalau kita perhatikan kat sini, 21 hari bulan 5. Tahunnya tidak ada. Jadi, ini juga kesilapan yang selalu berlaku. Tulis dengan penuh tahun bila aktiviti tersebut dilakukan oleh anak-anak puteri kita. Seterusnya, kesilapan yang berikutnya ialah tarikh yang tidak munasabah. Okey, ini kenapa berlaku begini? Tarikh yang sama tidak logik untuk empat aktiviti yang berlainan. Cuba kita perhatikan. Tanda silah keluarga, tanggungjawab pada jiran dan masyarakat, gotong royong dan kemudahan awam. Aktiviti ini secara logiknya mustahil untuk kita dapat laksanakan dalam satu hari yang sama. Jadi ini ada antara kesilapan yang biasa berlaku juga. Okay. Baik, bagaimanakah cara pengisian markah yang betul? Kita lihat. Okay. Setiap aktiviti ini, okay, dilihat markah penuhnya salah silah keluarga 2 markah. Okay, markah diperoleh 1. Okay. Kalau kurang daripada 2 markah pun 1 markah, tidak kurang daripada separuh. Okay, tarikh penilaian ditulis dengan betul, ada hari, ada bulan dan ada tahun. Nama penuh penilai tulis dengan penuh dan tanda tangan penilai. Okay, suka juga saya ingatkan di sini, di ruangan nama penuh penilai serta tanda tangan penilai ini juga perlu diasingkan bagi setiap aktiviti, pecahan-pecahan aktiviti ini. Jangan sekali-kali cikgu menggabungkan kesemuanya sekali menjadi satu tanda tangan dan satu nama. Okay, itu pun antara kesilapan yang biasa berlaku. Okey, cara penghantaran. Pertama sekali, asingkan senarai nama ahli PPIM mengikut tahap. Terutamanya bagi sekolah menengah, ada 4 tahap yang berbeza. Kemudian, susun kad mengikut markah ahli yang tertinggi dahulu. Yang paling tinggi berada di atas. Kemudian, pastikan semua maklumat dalam buku rekod penilaian diisi dengan betul dan lengkap sebelum dihantar. Dan hantarkan kepada panel penilai daerah peserta. Pertama, mesti ada satu buku log yang terbaik mengikut tahap. Yang kedua, 3 salinan fotostat buku rekod penilaian yang terbaik juga mengikut tahap. Yang ketiga, 3 salinan senarai nama dan markah mengikut tahap. Yang keempat, 3 set surat ditutup sekolah. Ini asal juga diasingkan mengikut tahap. Okey. Dan semua buku rekod penilaian ini perlulah dihantar kepada panel daerah pada ataupun sebelum 1 Ogos ataupun bergantung kepada tarikh yang dimaklumkan oleh panel penilai daerah. Kita lihat contoh borang markah. Okay, inilah dia borang markah. Letakkan nama sekolah, tahun bila, ada nama, alamat, nombor pendaftaran dan sebagainya ini. Okay, mengikut tahap lah. Okay, ini contoh surat litup. Okay, ada logo sekolahnya. Dan nyatakan permohonan untuk mendapatkan sijil dan rencana tahap bagi tahun yang tahun semasa lah. Okay. Ditandatangani oleh ketua guru pemimpin PPIM sekolah masing-masing. Okay. Seterusnya, penerimaan sijil dan rencana. Okay. Sijil dan rencana akan diterima oleh pihak sekolah apabila selesai dinilai oleh PPIM kebangsaan. Seterusnya, guru pemimpin PPIM sekolah akan menjelaskan kos sijil dan rencana kepada Bendahari Kehormat PPIM Perhubungan Daerah.
Seterusnya, guru pemimpin adalah menguruskan bagaimana caranya untuk CG dan rencana tersebut diagihkan dan disampaikan kepada anak-anak putri kita, sama ada nak disampaikan ke waktu perhimpunan rasmi, hari anugerah dan sebagainya lah. Okey. Okay, jadi inilah dia contoh sijil dan rencana tahap yang akan diterima oleh anak-anak putri kita yang berjaya. Jadi sekadar itu dulu perkongsian daripada saya untuk anda semua. Mudah-mudahan ia dapat membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Apalagi di perkongsian yang akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.